kabar gembira datang dari duo musisi milenial, Hari Putra dan Putri Isnari. Kedua penyanyi yang sering tampil mesra tersebut mengumumkan hubungannya yang telah resmi bertunangan. Hal tersebut dikabarkan kepada publik saat Hari Putra membagikan momen saat pertemuan antara kedua keluarga besar dalam acara pertunangan. Kebahagiaan kedua keluarga besar itu dibagikan dalam konten video yang tayang di channel YouTube Harput Official yang merupakan channel yang dibuatnya sejak membangun karirnya. Bahkan, momen manis itu pun turut disaksikan langsung juga oleh para fans Hari dan Putri lewat channel tersebut. Momen Hari Putra saat melamar Putri Isnari juga sontak berhasil menarik perhatian publik dan penuh dengan suasana haru, dan telah disaksikan lebih dari 2 juta penayangan. Hari Putra belakangan ini datang ke rumah Putri Isnari untuk makan malam bersama keluarga. Namun di tengah acara, penyanyi 28 tahun ini tiba-tiba keluar untuk mengambil bunga bagi Putri Isnari. "Jadi sebenarnya kan aku sama kamu itu, sudah menjalani. Jadi aku mau bilang di hari yang sangat bahagia ini aku pengen mendeklarasikan aku ingin kita bisa lebih serius ke depannya," ungkap Hari dalam momen pertemuan antar kedua keluarga besar itu. "Di depan ayah sama bunda, kami sepakat kalau kami punya tujuan dan pemikiran yang sama. Kocaknya kami, lawak-lawaknya kami, semoga nanti itu bisa menemani kebahagiaan kami depannya," ujar Hari Putra. Hari pun mempersilakan Putri untuk dapat menentukan tanggal pernikahannya di depan kedua pihak keluarga besar tersebut. Namun tiba-tiba, Putri mempasrahkan hal tersebut kepada kakak selaku pengganti almarhum ayahnya, karena menurutnya merekalah yang lebih pantas dan tahu tentang hal itu. Pesona Putri Isnari teman duet Hari Putra banyak disukai serta didoakan netizen berjodoh. Penyanyi cantik Putri adalah rekan duet Hari dalam mengcover berbagai judul lagu. Tata sembarang, wanita asal Balikpapan ini tahun 2021 silam telah merilis sebuah album, yang saat ini sangat booming yakni Berbisik, Adik Rambut Panjang dan Ramadan Ya Rahman. Pemilik suara merdu ini memiliki banyak penggemar, lihat saja di media sosial Instagramnya ada sekitar 3,7 juta pengikut dan di kanal YouTube-nya terdapat 790 ribu subscriber. Selain memiliki suara yang indah, paras cantik yang dimiliki rekan Hari Putra ini juga menjadi alasan mengapa dirinya banyak digemari para fans. Wanita yang membelah tengah rambutnya ini memang memiliki suara yang khas, dan indah wajah cantiknya yang selalu ekspresif ketika sedang bernyanyi juga menjadi nilai jual tersendiri untuk Putri. Tergores indah di wajah cantiknya ia juga terlihat menggoyangkan baunya naik turun pesona. Putri Isnari ketika sedang bernyanyi tak usah diragukan lagi, senada dengan suara emas yang ia miliki kerap kali berdua dengan Hari saat bernyanyi.